suasana yang berbeda di Dinas Pemadam Kebakaran Pasar Turi. Anak-anak sekolah sepak bola Surabaya 34 nampak antusias untuk mengikuti kegiatan pengenalan alat dan tugas para pemadam kebakaran. Minggu, 3 Maret 2019. Dinas PMK Surabaya mempunyai program baru bernama Romi Sableng 112 and the Kids. Program edukasi ini mengajak anak-anak dan pelajar untuk berwisata dan mengenalkan tugas para pemadam di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya. Terobosan yang dicetuskan Dinas PMK Surabaya tersebut untuk memberikan wawasan para peserta, di antaranya pengenalan profesi, sosialisasi nomor telepon Command Center 112, dan pengenalan peralatan pemadam. Tidak hanya pengenalan alat-alat pemadam, para peserta juga diajak bermain flying fox dan berkeliling dengan mobil kloneng. Fajar Mujianto, jatimnow.com.